Jihad tadi kan, sama juga. Tuan-tuan duduk di majlis ilmu jihad. Sebab ilmu ni tuan-tuan, dia benda yang besar. Dia khazanah para nabi. Nabi ni tuan-tuan, bukan kata nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, bahkan nabi-nabi terdahulu. Dia tidak tinggal di harta pada umatnya, tak ada. Nabi kita dulu tuan-tuan, kalau dia tinggal kat kita 10 bukit emas. 10 bukit emas. Usahkan 1400 tahun, saya ingat dalam 10 tahun tu pun dah habis dah emas. Tapi Nabi tak tinggal benda-benda macam tu. Nabi tinggal ilmu saja. Sebab tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, saya lagi sikit. Saya bagi contoh. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, bila wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni dia manusia. Ada sebahagian dia lalai, dia leka. Kan? Suka menghabiskan masa di pasar-pasar. Banyak sebab tu pasar ni sebenarnya Nabi bersebut dah habbul bilad ilallah, Nabi kata masjiduha wa aqwadul bilad ilallah aswaquha. Tempat yang Allah Ta'ala paling suka ialah masjid. Nabi sebut hadis sahih dari Imam Bukhari daripada Ibnu Abbas. Tempat atas muka dunia ni, seluar-luar bumi ni tuan-tuan, yang mana diameter bumi dikatakan puluhan ribu ni, luar dah bumi ni. Tempat Nabi kata Allah Ta'ala paling suka masjid, tempat orang salat, tempat orang suci. Orang tanya kita, Ustaz suka okey masjid juga ke Ustaz? Di, dalam konteks solat dikira masjid, tapi hukum akal tidak dikira masjid. Tapi dia juga masjid dalam konteks tempat orang solat. Cuma yang berkait dengan hukum akal fiqh ni adalah sunat tak sunat kaya. Masjid adalah isu itu. Tapi dia satu tempat orang solat, orang suci pada Allah Azza wa Jalla. Nabi kata tempat itu Allah Ta'ala paling suka. Tempat Allah paling benci, Nabi kata aswaquha, tempat pasar-pasar, shopping complex, tempat orang jual beli. Nabi kata tempat itu paling dibenci Allah. Ada jemaah tanya kita juga, habis itu macam mana kita nak pilih barang Ustaz? Bukan tempat itu haram, tidak. Nabi peringat tu pasal apa? Tempat ni dia mudah melalaikan manusia. Kita belajar dulu tuan-tuan, zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, azan Jumaat sekali saja. Habis tu bila berlaku azan dua kali ni? Zaman Uthman bin Affan. Pasal apa dia azan dua kali? Sebab manusia ni duduk sibuk sangat di satu pasar, daripada pasar Zuhra. Sampai masuk waktu pun duduk sibuk lagi tu. Sebab itu Sayyidina Uthman lantik satu muazzin, pergi azan kat pasar tu bagi dia pun dengar sikit. Kalau tak kerti lagi tak tahulah. Dia tak azan di masjid, dia azan di pasar. Bila orang azan di pasar, fahamlah. Lari pergi masjid. Sama juga zaman Abu Hurairah ni pun, dia tengok orang di sini ramai pasar. Semakin hari semakin ramai orang leka di pasar. Dia pun pergi kat pasar. Dia pemain tanpa orang. Tapi dia cakap benda betul. Orang tu faham salah. Dia pergi, dia tengok, dia jumpa kawan-kawan dia. Ini hadis sahih Hasan lah, riwayat Imam Tabarani. Hadis Hasan ni dia umpama sahih. Jadi boleh. Boleh berhujah dengannya, boleh jadikan hukum, dan boleh kita beriktikad dengan itu Hasan. Cerita ni benar lah. Walaupun tidak 100%. Kita jangan ingat hadis Hasan, hadis sahih 100%. No. Dia boleh di 99.10, 99.9. Dia kalau yang betul-betul 100% ni, dia pakai hadis sahih mutawatir. Mutawatir. Baru tak boleh disangkal umpama Quran. Ini rendah sikit lah. Tapi dia hadis sahih. Abu Hurairah pergi di masjid, di pasar, dia kata, ini lari sikit jihad tadi, haji ingat jihad. Haji dia ingat. Abu Hurairah kata, ma'ajazaku ayuhan nas. Apa pasal kau duduk sini ni? Dia kata, pada sahabat. Ma'ajazaku ayuhan nas. Wahai manusia, pasal apa kau duduk sini? Kan? Zaka miras Rasulullah yuqassar fil masjid. Eh, orang tengok bahagi duit Nabi kat masjid tu. Bapak ni duduk di pasar tu, bila dengar miras Rasulullah, harta Nabi, dia ingat duit lah.
Jadi dulu Nabi ada tinggal harta rampasan perang ataupun apa-apa hadiah yang orang bagi, serkuah bagi, orang bagi hadiah lah sebab Nabi tak ada serkuah. Duduk bayar harta, orang kata orang tengah bagi harta Nabi kat masjid tu. Masa aku tak pergi? Dia orang bergegas pergi ke masjid. Pasal apa? Nak bahagian masing-masing. Hari ni contoh macam hari ni ya. Tuan-tuan di sekolah kita rendah ni. 10 tahun lamanya saya duduk di sekolah saya. Hampir 10 tahun ni, 10 tahun ni, 3 tahun lepas cerita. Selama 7 tahun saya mengajar di sekolah itu, saya tak lihat mesyuarat agung PABG yang mana ibu bapa datang lebih daripada 200 orang. Saya tak pernah lihat. Saya mesyuarat PABG 150, 150, campur lagi perempuan 130, murid hampir 2,000 orang. Ibu bapa yang datang hanya 1 orang lebih setiap tahun. Satu hari kita fikir, kita bincang dengan usul macam mana nak bagi orang ramai. Tahu-tahu kita buat apa? Cabutan bertuah, hadiah motosikal. Bukan, hadiah motosikal, baca tahun, hadiah basikal 3 biji. Barulah penuh dewan. Kita buat cabutan di akhir majlis. Orang tak beranjak-beranjak, pasal apa? Pasal ada 3 biji basikal tu, anak dia dah paksa dia dah. Abang nak pergi bar, nanti saya dapat basikal. Baru penuh dewan tuan. Kan? Lepas tu jadi kosong balik. Tuan-tuan tengok bila kita dapat beri, yang bukan beri, dia panggil apa? Bantuan Persekolahan Satu Malaysia. Beri yang tuan-tuan dapat tu bantuan rakyat satu Malaysia. Ini bantuan Persekolahan Satu Malaysia. Satu murid dapat RM1. Tuan-tuan tengok ibu dan bapa pergi ke sekolah, berduyun-duyun beratur sampai ada yang bergaduh antara suami dan isteri yang bercerai. Dia dah bercerai, anak tu isteri dia jaga. Tapi sikap suami beranak ni bukan nak menghaikan, tapi nak cerita sikap kita pasal wang, pasal harta ni. Kepentingan dia tak besar mana pun, RM100 je. Tapi bergaduh dia berjabat. Pasal apa? Nak RM100, dia bercerai dengan isteri dia, anak isteri dia jaga, suami beranak dia jaga, dia bergaduh. Baru-baru tu besar. Sebab syarat nak ambil tu kena bawa suami beranak tau. Yuk, jumpa dua-dua bergaduh. Ini aku punya ni, macam ni anak aku jaga. Aku yang mengasuh apa anak. Ada kek bapak mentua dengan menantu, dia dah bercerai, anak dia bapak mentua dia jaga. Dia jangan datang nak claim benda tu sebab dia ada suap anak, bapak mentua dia tak ada suap anak. Jadi gaduh. Tengok. Boleh? Silakan. Bismillah. Thank you.
Allah yang diasuhkan oleh Allah. Okey, baik. Kita berhenti dalam bahasa kau boleh? Boleh ya? Bahasa kau. Kita tak boleh, tak apa, jangan tak boleh. Dah tak ada jauh. Baru 20 minit. Tak apalah, saya berhenti dalam bahasa kau. Ada di 15 minit. Okey, baik. Yang tadi kan, Abu Hurairah pun kata, no, harta Nabi duduk tengah bagi kat masjid tu. Tuan pergi tu. Pergi tengok balik. Abu Hurairah dah tahu lah, tahu terkena macam tu. Balik-balik main. Dia tanya Abu Hurairah. Dia kata, ma wajah nasyik, kami tak tunggu apa. Abu Hurairah, halu macam tu. Lah, ma wajah nasyik, kami tak tunggu apa-apa. Tak ada pun, mana ada pergi. Tak ada siapa pun. Ma wajadna ahadan, dia kata. Tak ada siapa pun dia kata. Abu dah tanya balik, wa ma wajadtu, apa yang kamu lihat? Dia bukan